James Ajaib di Atlas Indonesia. Jadi guys, ini melanjutkan petualangan gue dan Froza kemarin. Ya kemarin tuh kita mau ngelawan gosip ya kan Froz. Tapi kita gagal gara-gara servernya di C guys. Servernya broken dan kita gak bisa ngelanjutin petualangan itu gara-gara bener-bener servernya bener-bener rusak banget. Tapi sekarang servernya udah ready guys, mudah-mudahan. Jadi servernya udah ready, mudah-mudahan aman aja, gak ada kendala. Dan kita punya plan B. Karena emang kemarin tuh Froza pernah bilang, tenang pak, kalau yang ini gagal, saya tuh punya plan B. Nah, plan B-nya itu apa, Frost? Kalau boleh tahu nih. Belum ngerti nih gue nih. Plan B-nya ini hujan-hujan ini sebenarnya bukan hal yang bagus untuk plan B ya, Pak ya. Oh iya ya. Plan B-nya kita memakai pesawat, Bapak. Wede, ini ya. Wanjay, gila-gila. Perasaan pesawat. Ini tuh bukan pesawat tempur nih. Ini pesawat ya untuk untuk jalan-jalan aja. Kenapa jadi pesawat tempur? Ya ini enggak tahu juga. Jadi kebetulan aja waktu lagi tes-tes gitu lihat dipasang, aku pasangin storage bisa. Jadi akhirnya aku pasangin dah. Kreatif sekali ya kan? Kreatif banget gitu loh guys. Ini pesawat biasa dikasih cannon jadi pesawat tempur, bayangkan. Ini beneran bisa, Pak? Bisa nembak? Bisa sih. Aku udah coba hasilnya. Coba ya. Aku belum coba ini. Iya, Bapak. Coba ya. Coba. Ini pakai ini juga. Ini bener-bener kayak kapal. Jadi kayak anggap aja ini kayak kapal berarti ya, Pak. Kapal terbang nih. Oh, ya udah coba. Bisa. Coba kita tembak laut ya. Oke. Gila. Berarti plan B-nya kita bakal pakai pesawat terbang ini untuk ngelawan gosip yang kemarin, Pak. Iya, begitu. Waduh, ini kira-kira tingkat keberhasilan kita berapa, Pak? Kalau pakai ini kan, kalau pakai kapal kita tingkat keberhasilannya 40% doang. Kalau pakai ini, pesawat ini berapa? Asal enggak yang nyetir kagak nyebur aja. Tergantung Bapak udah punya ini belum? SIM pilot gitu. Oh, sertifikat. Semi punya Pak, habis nembak kemarin. Oh, siap. Ya udah, ini by the way, Pak. Pesawat ini belum ada namanya. Tolonglah dikasih nama, Pak. Biar sah gitu, biar sah, biar jadi mantep. Aku kasih nama yang banyak tahu aja, Pak. Jadi adalah pesawat yang sangat terkenal. Pesawat yang sangat terkenal Lion Air. Oh bukan namanya. Bukan Pak. Mana namanya belum kelihatan. Loh, kagak bisa dikasih nama kalau gitu dong Pak. Kenapa? Tuh udah aku kasih nama. Apa namanya Pak? Nggak, belum kelihatan. Option loh, hilang tuh. Kasih. Iya. Yaudah sebut aja Pak, biar kita panggilnya dia itu nanti. Apa namanya Pak? Stuka Pak. Hah? Pesawat apa itu Pak? Stuka ya, itu adalah salah satu pesawat di perang zaman dulu Pak Jerman. Jadi itu sangat terkenal banget dengan sirinenya. Jadi kalau sudah dengar sirine, orang-orang pada kabur semua Pak kalau dengerin sirine. Oh, baru tahu gua. Mantap. Ini jangan-jangan lu guru bukan sih, Fros? Bukan. Oh, gua kira di guru guys karena pinter banget gitu kan, kayak kalau yang enggak ngerti gitu. Ya udah Pak, ini gimana Pak rencananya Pak? Ya seperti biasa. Kamu menembak, aku menyetir. Oke, siap. Berarti ini kita udah ready? Ready. Tunggu hujan ya. Oke lah. Iya, banyak petir. Oh iya, benar-benar. Oke. Oh, ada kok namanya diganti kok. Namanya keganti kok. Oh iya. Di atas. Oh, ternyata. Gara-gara mau lihat hujan jadi lihat namanya. Oke. Iya. Jadi guys, ini kita lagi mau nungguin hujan. Jadi seperti biasa jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel gue dan channel Froza, linknya di deskripsi, oke? Jadi kita bakal balik lagi kalau hujannya sudah selesai. Udah gak hujan nih, sudah selesai hujannya. Selesai, ini jam setengah 8 nih bro, jadi kayaknya bentar lagi udah muncul juga ini si gosipnya. Bentar, naik dulu. Iya, ini harus cepat berangkat. Oke, gue udah ready bro, ayo. Tunjukkan kalau kamu benar-benar pilot ya, yang bersim gitu. Oke, siap. Oke, kita bakal menuju ke Twins Island guys. Oke, ini bro, ya yang kanan, benar-benar. Ya lurus terus. Ini aku bisa buka map sih. Oh ya udah. Ya lurus terus. Navigasi sekalian. Siap. Lurus terus. Sabar, ya oke, yang kanan itu yang di depan itu Twin Island sih Pak. Mungkin Bapak udah mengenali dari situ. Oke Pak. Kayaknya kita udah mendekati nih Pak. Kelihatannya Pak. Ya gini sambil foto-foto Pak. Bagus. Siap. Oh iya, ini benar juga nih. Foto-foto nih untuk thumbnail ya kan? Oke. Thumbnail, gila. Mantap. Jam berapa nih? Oh udah jam 20 nih, seharusnya udah keluar sih.
Udah jam bentar. Jam 8 kan? Udah jam 8 benar-benar jam 8. Tuh, ini seharusnya udah keluar. Gosipnya. Di mana Pak kira-kira, Pak? Bentar nih, dilihat nih. Semoga aja ada. Ini aku udah siap nembak nih. Agar kita bisa balas dendam, Bapak. Bener, ini kita kasmen kalah gara-gara server sih. Kalau oh ini depan. Di depan, Pak, di depan. Enggak ada. Belum keluar. Udah. Oh, iya udah. Oke, Pak. Mendekat, Pak. Ini aku harus hati-hati. Stop. Ayo. Pelan-pelan, Pak. Pelan. Oke, tembakan maut. Kena enggak itu? Kena sih. Enggak kena. Di jalan, Pak, di jalan. Ambil arah juga. Soalnya kita kena tembak satu kali aja. Oh iya, kita harus hati-hati. Oke, aku coba tembak agak jauh ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan kena. Ambil haluannya, amonya, Pak. Kita masuk agronya kayak ini. Enggak tahu tiba-tiba. Tiba-tiba kok tiba-tiba siang. Keajaiban alam nih. Wah, ini kenapa sih tiba-tiba sih? Tiba-tiba siang. Oh my god. Ya udah deh, Pak. Kayak kita ya duduk-duduk dulu deh, nunggu malam. Nanti kalau udah malam kita bakal balik lagi, guys. Duduk bagaimana? Ya maksudnya mendarat dulu di mana gitu. Nanti kalau udah malam kita mulai lagi. Ya udah. Sambil terbang aja dah. Ya, ambil terbang. Ya. Frost, bentar lagi Frost. Aduh dari sumpah. Tadi nih, parah. Ini kalau kejadian alam lagi sih ngakak sih. Nunggu ini doang lama banget. Jangan sampai dah. Tapi ini nembaknya lumayan susah sih Frost karena ya gitu-gitu. Aku harus memprediksi pergerakan kapalnya ini. Aku kira. Oke, bentar lagi nih Frost, mau keluar nih. Oke. Oh, kalau lu belok, gua enggak bisa Frost, gua cuma bisa nembak ke arah depan. Ya sabar, ini ngambil belakangnya. Iya. siap-siap haluan. Iya. Nggak tak kira bisa nembak ke arah belakang. Waduh, kenan apaan tuh, kenan tank, Wak. Udah muncul lagi, mantep. Oke, ini kita harus memprediksi ke arah mana kapalnya bakal jalan dan kita bakal menembak ke arah itu ya. Iya. Set, kena nggak itu? Kena kah? Kena nggak tuh? Kena, nggak kena, mantep. Awas, nggak kena. Ini susah sih, Pak, sumpah. Ayo, Pak. Bentar ya, aku coba ya, agak kayak gini. Ayo. Bisa itu. Iya, terlalu cepet. Wah, kena kah? Ulang, muter ulang. Dia nembak nggak? Nggak, dia nggak nembak. Oke. Oke, ke situ kena nggak? Apa aku ikutin pelan-pelan? Tuh. Kena, please. Kena. Nice, gila. Nice. Itu lama banget loh, Pak. Itu aku nembaknya kapan, kenanya kapan, cuy. Nice. Ayo, Pak, puter lagi. Bukan sniper, Pak. Bentar nih. Ayo lagi. Aduh. Kena. Ayo, kena. Kena okay. Dikit. Lumayan. Oke, siap. Ayo, puter lagi, Pak. Bentar. Sabar. Hati-hati. Ya, ini mungkin lama-lama kita makin ahli, guys. Nembak cannon. Iya. Koordinasi. Deketin lagi, Pak. Ayo. Oke, harusnya kena. Bisa. Setengah, cuy. Dari udah setengah. Ayo, Frost, bisa. Iya, sabar ini. Ayo, sebelum terjadi kajai. Weh. Enggak kena. Iya. Ayo, deketin lagi, Pak. Ya. Oke, sip. Harusnya kena ini. Harusnya kena, Pak. Iya, saya lagi satu kali. Udah jago, Pak. Udah jago, tenang. Iya, udah tidak miss lagi. Oh, siap. Jadi mudah. Ayo, Pak. Ambil haluan lagi. Deketin lagi. Deketin lagi. Lagi. Rata, Pak. GGWP. Ta. You recover a power stone. Wow. Iya, yeah, nice. Selamat. Mana batunya? Di kompas. Oh, berarti dia langsung ke kompas. Iya, langsung masuk ke kompas kalau. Oh, bener. Warna hijau. Nah, akhirnya ya, setelah satu minggu kita bisa mengalahkan gosip. Sesusah itu, guys. Padahal kayaknya karena servernya doang. Pak, kalau misalnya kita pakai ini, si Stuka ini buat ngelawan semua bos gimana, Pak? Ini bagus sekali ini, Pak. Sayangnya. Cannon tidak efektif untuk bos lain, Pak. Oh, emang ada bos apa lagi, Pak? Selain Gossip dan Hydra, ada apa lagi? Gua belum tahu. Oh iya, Bapak belum pernah lawan naga ya? Aduh, kok semakin belum.
Oh iya, ini Gamat dulu nih, Gamat 4. Belum ada jadi naga. Wow. Kalau untuk lawan naga kita enggak bisa pakai ini, pakai nah kita pakai ini disabet mati langsung. Iyalah, iyalah, naga juga bisa terbang ya. Kalau naga kita pakai pakai kapal berarti, Pak, biasa. Iya, pakai kapal. Oh. Itu nanti keren dah pokoknya. Selain naga, Pak? Itu jadi ada diulang-ulang, Pak. Jadi kita ngelawan minimal masing-masing tuh ada 3 atau 4 naga sama 3 atau 4 Hydra. Oh. Nanti batunya terkumpul baru kita bisa ngelawan Kraken. Oh, batunya jadi sama ya? Key-nya itu batunya sama, cuman di guanya beda-beda gitu. Iya. Oh, gitu. Oke deh. Kelar, guys. A gossip SZ PZ Lemon Squeezed itu karena Froze tuh pilot yang handal dan saya penembak yang handal juga. Awalnya emang miss, tapi berikutnya kena terus, enggak ada miss-miss. Yeah, oke, ini berarti kita bakal pulang ke rumah. Habis itu kita merayakan keberhasilan kita ya. Mantap, oh, iya, tap. Ya, api unggun. Woi, deh, api unggun dulu pas banget nih malam-malam nih. Udah nyampe rumahnya cepet banget. Iya. Iya, di depan ini rumah kan? Mendaratnya enggak fair. Aku udah baru kumpul berapa? 3, Pak. Oh, saya masih 2, masih kurang 1. Mantap. Masih harus dipanggil suhu, guys, berarti suhu. Suhu. Suhu, sembah suhu. Api unggun dulu, api unggun sini. Enggak tahu di mana api unggunnya. Mantap. Yeah. Oh, bikin api unggunnya kayak gitu ya. Api unggun. Oh, siap-siap. Oke. Kebakar enggak tuh, lol. Gue joget-joget padahal di sini. Oke, guys, berarti kita berhasil melawan gosip ya. Jadi buat kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe gue dan Froze, linknya di deskripsi. Kira-kira kapan lagi nih, Pak? Kalau mau lawan bos-bos, tolong ajak-ajak gue lagi dong. Suhu, ya, ajak-ajak lagi dong. Masih harus bikin kapal lagi buat naga. Oh iya, Silent Mary udah rip ya, rip ya, Silent Mary ya. Ini Bapak kayaknya perlu ngantar saya juga nih ke rumah nih, Pak. Waduh, iya mungkin. Aduh. Semoga aja deh. Sebenarnya ya, kalau misalnya nggak nge-lag kemarin sih, udah kelar dari kemarin-kemarin sih sebenarnya. Dengan kapal doang dan Silent Mary nggak perlu harus rip. Iya. Gimana ya kan? Lagi sialnya aja. Iya, dapat sialnya aja bener-bener. Dan ini untungnya servernya udah bener lagi, jadi mungkin mulai besok kita bakal main Atlas lagi. Oke, yang tunggu. Atlas bang. Gue tuh nunggu servernya doang, guys. Servernya doang, ya udah dah. Yaudah, guys, jadi sekian dulu buat video kali ini. Thank you buat nonton. Goodbye, sampai jumpa di next video. Bye-bye.